fi hadhil majlis al fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Wa hasyiyah wa hikmana min duwaih. Abasir bimana firahim wa ajur. Alam yarau kam ahlakna qablakum minal quruni annakum ilaihim la yarji'un wa in kuntum ma jami'un ladaina mukhdharun wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyaina wa akhrasna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'atna fiha jannatin min nahayni wa 'anab wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afanbun naharu faidha hum mutlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta atakan urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tazul yawma ayyuhal muslimun. Jannabul ladzi kuntum tu'adun. Isma'u fa yawma bima kuntum tafkurun. Am yawma nahtimu ala abai. Warzuqna tilawatahu anna'al-layli wa anna'fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, dan kelas 7 naik kelas 8. Insya Allah kelasnya akan ada perubahan. Jadi kita angker jenguk batuan di kelas 7 deh, lama kelas 7. Tapi diantaranya mungkin ada yang masih bareng. Pembagian kelas nanti akan diumumkan, insya Allah. Mudah-mudahan sebelum kita masuk sudah ada pengumuman di grup kelas masing-masing. Jadi sokwe, anda semakin dipisahkan kelas mah tujuannya untuk protes. Kemudian hari ini tanggal 25 kita beri rapor mulai besok tanggal 2022 18 Juli 2022 cukup lama ya, 2 minggu lebih. Kemudian nanti akan ada PPDB, penerimaan peserta didik baru, ditutup
barangkali ada informasi-informasi penting. Nah itu, soalnya dari libur mulai besok, ya. Nah itu untuk libur. Selanjutnya, Bapak akan umumkan siswa berprestasi di semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Halo? Hai. Ya, mulai dari kelas 7A. Nanti yang dipanggil, kebetulan ini juara kelasnya saja yang ke-1 ya. Nanti silakan maju ke depan untuk menerima hadiah atau kenang-kenangan. Coba dengarkan dengan baik-baik. Kelas 7A dengan nilai 2038 diraih oleh Hanif Akbar. Ya. Hanif maju. Kelas 7B dengan jumlah nilai 2000 diraih oleh Siti Nur Alifa Hizkiana. Siti maju. Kelas 7C dengan jumlah nilai 1919 nilai oleh Yusuf Nur Cahaya. Yusuf Nur Cahaya maju. Kelas 7D jumlah nilai 2021 diraih oleh Rahma Dewi Nugraha. Ayo Rahma naik. Kelas 7E jumlah nilai 1937 diraih oleh Dimas Sukmananda. Dimas Sukmananda. Kelas 7F jumlah nilai 1977 diraih oleh Gisel Cecilia Putri. Selanjutnya 7B jumlah nilai 1959 diraih oleh Taiz Hilafa Wadila. Kelas 7H jumlah nilai 1996 diraih oleh Cucu Olia Febriani. Tuh, maju, tuh. Terakhir untuk kedua kelas 7 jumlah nilai 2018 diraih oleh F Rifki Fadli Rahman. Ya. Selanjutnya kelas 8B. Kelas 8B. 8B jumlah nilai 1982 diraih oleh Des Sika. Kelas 8C jumlah nilai 1889 diraih oleh Muhammad Rasya. Selanjutnya kelas 8B jumlah nilai 1983 diraih oleh Keisha Ramadina Putri. Keisha. Kelas 8A jumlah nilai 1907 diraih oleh Hamda Ibnu Salam. Hamda Ibnu Salam. Selanjutnya kelas 8A. Kelas 8B jumlah nilai 1950 diraih oleh Reza Hari Ahmad. Terakhir kelas 8A jumlah nilai 2031 diraih oleh Zahra Fidri Nurhidayah. Silakan Zahra. Nah inilah 17 orang siswa yang berprestasi di ranking 1 kelas. Bapak berharap tahun depan semuanya ranking 1. Jadi tidak ada yang ranking 2, semuanya ranking 1. Untuk bisa lulus
dan bisa melanjutkan ke SMA atau SMK favorit Anda dengan nilai raport atau dengan prestasi. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini yang masuk ke SMA, SMK itu melalui jalur pertama, ya, tahap pertama kurang lebih 190 orang, alhamdulillah ya. Dan tahap 2 juga sekarang sudah mulai didaftarkan. Iya. Kita ini sudah kegiatan, ada kameramen, tim ya, tim kameramen. Ini silakan di YouTube atau di IG ya, netuja. Kita lihat, sok ditonton, tinggali. Iya. Baik, informasi dari panitia PPDB keluar. Nanti di kelas 7, ke kelas 8, kelas 8, ke kelas 9, kelas 9 siap. Dari mulai sekarang, Anda untuk berpikir melanjutkan sekolah untuk tiket masuk ke SMA atau SMK, ya, ataupun kejuaraan yang lainnya, ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Oleh sebab itu, ikuti segala kejuaraan-kejuaraan. Jadi jangan tengah resek, gitu ya. Ya, minimal 30%. Kemudian untuk juara umum, kelas 7, nilai 2041. Silakan turun ke bawah atau ke atas. Nama Siti Nur Alifa Zik Cak Rizkiana. Turun saya, turun ke bawah Rizki. Rizki. Kemudian untuk kelas 8 juara umumnya, peraih nilai terbesar, jumlah nilai 2031, Zahra Putri Nur Hidayat. Waduh. Zahra. Nah, untuk teman ya Zahra, hadiah piagam suur, amplop suur dehnya. Ampurannya tadi pasan amplop ya nama. Eh amplop mah yang ada sina kaya. Butuh amplop mas er. Ya, untuk Zahra ini contoh ya, mulai kelas 7 mau sekolah kemanapun melanjutkan, nanti itu terbuka pintunya lebar-lebar ya. Mau ke SMA 1 Majalengka silakan, favorit Majalengka ya. SMA 2 juga silakan ya. Terima kasih kepada Wakasih Kesiswaan yang telah memberikan dua sebagai pengisi jeda antara semester dengan bagi rapot. Juara putra putri, juara putra putri keempat 8H. Nah, maju wakilnya 8A. 8H. Juara 3 8B. 8B. Kemudian juara 2 8F. Juara 1 adalah 7H ya. Hebat kelas 7 bisa elekin lanjut. Kemudian untuk putra, juara 3 8C. 8C maju. Nah, juara 2 kelas 8G putra. 8G putra. Dan juara satunya adalah 8E. Tidak ada kelas. Stop, cepat. Juara 1 8E, 2 8G, 3 8C. Yang buku rapotnya ditahan itu mah alasan ke orang tua. Tidak ada hal yang bisa menyebabkan kita masih tahu.